Oh, sebelah kiri toh cabangnya. Sana kan. Nah, tapi kita belok sini ya. Kita berhenti di sini, tak tunggu. Atau sana aja tuh sekalian tuh. Jangan dibelokan. Itu pas belokan itu. Sana tuh yang agak lega itu. Agak lebar. Ini ya. Enggak, sana yang ada jalan ke kanan. Nanti kita cepet dari sana aja. Nah, sini lah jalan ke kanan. Ini. Pohon di situ, aku tak ke kanan. Up. Ya, PE. Tutup belum? Ya, kita coba masuk ke Gang Wirabakti untuk mencari percabangan jalur dari Klakah ke arah Lumajang. Jalur rel aktifnya tanya bapaknya, Pak, permisi Pak, mau nanya kalau percabangan jalur yang dulu ke Lumajang itu di mana ya Pak ya? Di mana? Sini? Masih ada bekas-bekasnya nggak sisanya? Ada? Di mana? Di sini katanya. Ini jalur aktif, jalur dari arah Probolinggo, dari arah Probolinggo ya, Om ya sana ya. Klakah, Probolinggo, jadi Probolinggo, Klakah, terus ke sana ke arah Jember, ke arah Jatiroto, terus Jember. Ini jalur aktif dengan rel yang udah besar. Oh, cabangnya di sana. Dari mana cabangnya? Dari itu ya, pas belokan itu, pas belok ini. Oh iya ya. Yang gang ini. Sana lagi. Masuk lagi. Oh iya ya, terima kasih, Pak. Ya? Kanan. Oh, jalan, ada jalan. Oh iya ya, terima kasih. Percabangannya masuk lagi. Bukan ini, bukan. Sana lagi. Iya. Di sebelah sana nanti ada jalan, nah itu. Jadi dari stasiun itu depan sana itu kelihatan. Itu adalah stasiun Klakah. Dan dari stasiun Klakah itu dia nyabang ke kanan kalau dari stasiun, kalau dari saya ini ke kiri, nanti kita belok kiri. Informasi dari Bapak tadi jalurnya itu ada di sebelah kiri saya. Jadi kalau dari stasiun Klakah itu belok kanan yang mencabang ke arah Lumajang. Oh iya. Dan saya ditemani oleh Pak Bambang Setiawan, rail fan senior dari Surabaya. Yang telepon yang lama. Oh iya. Masih ada yang telepon lama yang menunjukkan bahwa jalur ini adalah dulunya jalur stasiun rel. Stasiun rel, jalur rel kereta api yang sekarang nonaktif dari arah Klakah menuju Lumajang. Nah, kita mengarah ke stasiun Klakah. Cabangnya di sana dong, ketemunya. Ini ya. Nah, itu jalur yang hidup, ini jalur matinya. Misi mas, mau ini telusuri bekas jalur Lumajang. Cabangnya di sini. Ya, ini ada tiang bekas telepon. Ya, lapangannya juga dibikin dari besi rel ini. Ya, ya ini.
Nah, percabangannya itu yang ada pagernya itu kali. Buat lapangan voli. Pak, dulu yang cabang ke arah Lumajang ini ya, Pak ya? Oke, ini. Ini ya? Ini kiranya ini. Iya, bekas rel yang Lumajang. Iya, tapi itu ya, sana ya. Oke. Lagi nyusuri, Pak, dari Lumajang. Dari mana ini? Kalau saya dari Jakarta, ini bapaknya dari Surabaya. Kita ini penggemar bekas rel lama, nyusuri jalur lama. Penggemar jalur mati. Iya, saya juga orang kereta api. Oh, dari Masinis dulu. Oh, Masinis. Oh, Masinis. Jalur mana, Pak? Ya, sekitar Lumajang, Pasirian. Oh. Terus Balong. Kereta apa, Pak, dulu yang dibawa, Pak? Ya, kereta penumpang. Kereta penumpang. Kereta uap atau apa? Ya, lokomotif. Uap. Saya masuk 69 deh. Oh. Hmm. Ya uap ya. Bapak siapa, maaf namanya, Pak? Pak Suwisno. Pak Suwisno. Gimana ya, dulu ada tanya sana stop plus ya. Ada orang tanya, ini gedung jajang itu memang gedung jajang ya. Gerobogan ya. Gerobogan, tadi. Gerobogan. Stop plus. Ini. Cabangnya di sini nih. Ya, ya. Beano apa? Apa itu weselnya? Weselnya di sebelah barat jalan. Ya. Oh, di sebelah sana weselnya. Di ujung jembatan itu kan ada jembatan. Hmm, terus nanti belok ke sini. Sini. Ini bekas sinyal di sini dulu. Oh, ada tiang sinyalnya situ. Iya, sinyal apa nggih? Tebeng. Tebeng. Ya. Sinyal tebeng. Tebeng aling-aling. 86 kalau enggak salah itu ditutup. 88 Pak kalau menurut dokumennya sih. Sejak saya yang jalani terakhir saya. 88 itu. Mungkin saya punya catatannya di rumah. Hmm. Yang mulai dari pas mana? Rambi Puji. Rambi Puji. Sampai Kencong. Pasirian. Iya, itu ditutup tahun 8 berapa itu. Nah, terus Kencong Kelata. Kencong Pasirian. Hmm. Itu masih jalan itu, jalanan itu. Saya tuh masih nututi lewat Gunung Bentar itu. Gunung Bentar itu gending Pajarakan dulu. Pakai sepur apa? Lok kecil itu. Hmm, itu jalur apa? Jalur untuk ambil tetes dulu. Hmm, jalur ini kereta. Ya, dari Jati. Hmm. Dulu ada penumpangnya, tapi sekarang sudah enggak ada jalan. Gitu. Kalau dulu perusahaan Belanda yang ngelola jalur ini SS ya? Ya masih SS, saya cuma lihat di pabriknya itu SS. SS ya. Saya kan berapa jam Pak dulu dari sini ke Bapak dari Klakah ya dulu? Ya Klakah. Dari Klakah? Berapa jam? 5 setengah 6 tidak salah kan? Satu ke Pasirian. Sampai Lumajang jam berapa? Jamnya anak sekolah itu jam setengah. Siang ya? Dari sini jam? Dari sini jam setengah enam pagi. Ke Pasirian. Sampai Lumajang. Ngambilnya anak sekolah juga saya. Hmm. Ke Lumajang. Lumajang ke Kencong. Kencong. Balik lagi ke Klakah. Sorenya ambil lagi kok. Ngantar apa? Bawa pulang anak sekolah itu. Hmm. Mulai berapa? Kalau dari sini ke Lumajang berapa jam? Keretanya kan kecepatannya cuma 45. 45 ya, lambat. 17 berarti. Cuma Lumajang Klakah kan 17. Ada berapa jembatan, Pak? Dari sini ke Lumajang? Ini satu. Di sini dekat sini ada? Ada. Bekasnya masih sekarang ada. Dibuat jalanan, jalan setapak. Oh, jalan setapak. Oke. Satu yang besar ya, dua. Hmm. Lalu Wonorjo, tiga jembatan. Tiga jembatan yang besar. Iya. Tapi udah buat jalan raya dia. Ya. Buat jalan gang atau jalan raya? Kalau yang besar itu betul. Yang besar itu enggak dipakai, sudah tinggal apa? Pondasi. Pondasinya aja. Hmm. Kalau ini untuk orang-orang jalan-jalan, Pak. Masih ada dekat sini? Ada nggih, kira dari sini cuma berapa? 200 meter. Pak. 200 meter? Nggih. Oh, boleh. Nggih, monggo, Pak. Nggih, monggo, Pak. Tak coba lihat ini, kita nyusuri jalur ini. Dari jalur ini lurus terus saja ya jembatannya itu. Terus ini mengikuti ini gini kan? Hmm. Oh ini jalurnya kereta ini ya? Iya jalurnya kereta. Jadinya jalur ini sudah. Hmm. Nanti di jalan raya itu ada remnya. Hmm, masih ada. Tapi tidak apa? Kalau ini kan diambil semua sudah. Hmm. Sudah buat itu buat. Ya, itu kereta api ini kan ini tak kaya. Hmm. Oh, ini diminta sama bapak? Ya. Buat ini. Pinjem. Buat lain.
Pohon pinjem daripada bikin. Oh iya kan, untuk lingkungan ini nggak dipakai kan. Sekarang jalurnya kan gede-gede.